Kabil tetap yang pria Kabil. Walau dia meninggal sekalipun. Dia suruh Kabil jumpa dengan Abah. Kabil tak nak jumpa dia ke? Kabil masih marah lagi dengan dia. Jangan sampai terlewat. Nanti menyesal. Ombak dan berlalu di sini aku setia merisi jauh kabarku padamu berbudi apakah ku korban cinta perlukah ku tanpa aku merela dan hadir saat duka menanti bayangmu jadi ada setelah kau janjikan kebahagia kau hilang tanpa memaafkan musuh itu lebih baik daripada menyimpan dendam, Kabil. Kabil dah lupa ke semua tu? InsyaAllah, Ayah. Kabil masih ingat semua tu. Cuma Kabil... Kabil belum bersedia untuk jumpa dengan Abah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Kabil. Kabil? Kabil sayang akak, kan? Sayang, Kak. Kalau Kabil sayang akak, Kabil datanglah ke hospital. Tengok Abah. Kesian Abah, Kabil. Kami datanglah, ya. Mungkin hari ini hari terakhir kita jumpa dia. Siapa di kat sana, Kak? Kami. Kami datang, ya. Akak tunggu Kami kat sini. Perempuan tu ada, Kak? Kami. Kami kata kami sayang akak, kan? Kami datanglah sini, Kami. Tengok Abah. Jangan sampai terlambat, Kami. InsyaAllah, Kak. Kenapa, Kabil? Thank you.
Abah. Kabir? Kakak? Kabir minta maaf, Kak. Maafkan Kabir. Abah. Kabir datang, Abah. Abah bukalah mata. Abah. Ini Kabir, Abah. Kabir. Abah. Abah dengar apa kita cakap, Kabir. Kabir beritahu lah apa yang Kabir rasa pada Abah. Abah. Kabir, Abah. Anak Abah dan semua orang yang mati. Abah, kami minta maaf. Kami ingat Abah tak sayangkan kami. Kami minta maaf, Abah. Kami minta maaf, Abah. Kami dah banyak dosa dengan Abah. 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 Nas. Abah. Abah. Nas, doktor. Nas, tolong. Abah. 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 Oi, Eric. Alia mana? Alia... Alia kat hospital. Ayah dia nazak. Habis tu yang kau kat sini kenapa pula? Kenapa tak tembankan dia? Aduh. Kau ni tak gentleman lah.
Aku ada hal penting pagi ni, bro. Sepatutnya Alia teman aku tau. Tapi ayah dia kat hospital pula. Ha. Engkau ke ada? Aku. Aku nak temankan apa ni? Eh, aku bukan Alia lah. Okey. Tak. Sekarang ni klien mana satu ni? Hadi. Aku serius tau. Aku ada hal penting begini. Kejap lagi appointment aku. Tahu. Sekarang ni appointment apa? Cuba cerita sikit. Bro, kau lupa hari ni hari apa? Sah-sah bukan hari jadi engkau. Bukan hari jadi aku. Hari jadi Alia ke? Kau tunggu je lah. Kalau boleh, kami nak kebumikan hari ini juga. InsyaAllah, Iri. Terima kasih. Assalamualaikum. Khabir. Kali ini, Abah betul-betul tak ada ke? Kita rindu ayah kami. Akak percaya dia dengar apa yang kita cakap tadi. Tapi Abah dengar ke apa yang kami cakap, Kak? Sabar, Kabir. Yang penting, kita dah jalankan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai anak. Kami tak sangka Abah cahaya kita. Kami ingat Abah. Abah sayangkan kita, Kami. Cuma cara dia je lain. Kita nak bawa arwah jenazah Abah ke mana, Kak? Rumah perempuan tu. Kabir tak suka, Kak. Kabir tak suka. Kabir tak baik cakap macam apa tu. Apa yang tak baiknya, Kak? Cuba cakap dengan Kabil. Baik ke seorang perempuan kalau tak nak jaga suami dia sakit? Baik ke seorang perempuan kalau sanggup tinggal anak orang tepi jalan? Kak, binatang pun tahu kasih sayang, Kak. Ini kan dia. Perempuan jenis apa, Kak? Apa pandang-pandang? Kak Bina tu dengar, Kak Bina. Biar satu dunia tahu, Kakak. Apa dia buat? Apa dia buat kita berdua? Thank you.
Aku bangga dengan perubahan kau. Aku tak sangka. Aku ingatkan kau main-main. Rupa-rupanya, aku respect kau. Bro, biarpun aku ni jahil, tapi bab agama kita tak boleh buat main, bro. Lagipun Hadi, kau kenal aku kan? Semua perkara aku serius. Kat sana tu ada kelas pemahaman agama. Eloklah kalau kau join aku sekali. Kita perbaiki apa yang kurang. Tu cadangan yang baik, tapi seru aku tu tak sampai lagi. Tunggu aku jumpa bakal isteri aku. Rambut aku dah putih-putih. Tentu aku masuklah. Hadi, ajal maut ni kita tak tahu bila. Apapun, aku harap Allah permudahkan doa aku. Dan aku nak kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kamu. Amin. Dah. Allahu Akbar. Mama. Mama janganlah ambil hati dengan apa yang kau habis cakap tu. Dia tak tahu apa-apa. Mama sabar, ya, Ma. Tak apalah, Dina. Apa yang kau habis cakap tu. Semuanya betul. Ma, lepas dah selesai semua nanti, kita balik, eh? Mama rehat. Apa-apa nanti, biar Tina dengan kau sahaja selesaikan. Ya, Ma? Mama tunggu sekejap, Ma. Postpokal wedding kita, okey sayang? You jangan bagi tahu apa-apa pun kat dia orang lagi. But how about your family? Sayang, kita tetap akan kahwin macam mana yang kita rancangkan. Tapi bagi dekat saya dalam 2-3 hari masa. Sebab banyak hal family yang saya kena uruskan sekarang ni. Okey. Sayang, lain kali cuba cakap insya-Allah. Sorry, insya-Allah, okey? Okey. Assalamualaikum. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Tina, Mama nak jumpa dengan Kabil. Nanti dulu lama, bukan sekarang. Bila lagi, Tina? Bila keadaan semua dah tenang,
Kita balik dulu ya, Ma. Kabil. Kabil datang tahlil malam ni ya. Maafkan Kabil, Kak. Tak apalah. Akak faham. Tapi Kak, Akak jangan tunggu Kabil. InsyaAllah Kabil akan doakan apa-apa dalam solat nanti. Eric, awak datang malam ni? InsyaAllah. Saya memang nak datang. Cuma malam ni kelas fardhu ain saya. Banyak lagi yang saya perlu belajar tentang agama. Alhamdulillah. Baguslah macam tu. Saya minta maaf sangat sebab saya tak dapat dengan awak pagi tadi. Tak apa, Alia. Saya faham. Cuma... Cuma apa, Eric? Fazril. Siapa Fazril tu? Eh, Fazril. Ni, kau buat apa tu? Sampai tak berkelip-kelip punya mata kau. Kau marahkan aku pasal hari tu kan? Aku marah Alia. Habis tu yang kau tenung tu apa? Aku nak ingatkan diri aku betapa bodohnya aku sebab biarkan diri aku jadi macam ni. Aku nak cakap dengan kau, aku ni bukannya baik sangat. Tapi sebagai seorang kawan, aku nak nasihatkan kau jangan terpengaruh dengan hasutan iblis. Cuba kawal emosi kau. Cuba kawal. Kau kena terima hakikat yang kau dengan Alia memang dah tak ada jodoh. Ini urusan aku. Kau tak payah nak masuk campur. Awak punca Alia putus dengan Fazril. Saya? Kak. Kenapa kakak putus dengan Fazril? Akak buat semua ni sebab Kabil. Kakak cintakan Fazril, kan? Kak. Bukan semua perkara kakak boleh korbankan untuk Kabil. Sekarang ini Kabil, Kabil dengan kakak. Kakak tak perlu risau semua tu. Ami dah jumpa mak dengan ayah Ami. Jumpa? Mana? Dia datang sini ke? Habis tu? Ya. Itulah mak dengan ayah Amir. Amir tak sempat jumpa dia orang. Tapi walau apa pun dia buat dekat Amir, Amir tetap maafkan dia orang. Abang percaya Amir. Mak dan ayah Amir sayang kami juga. Mana abang tahu? Abang pun sama macam Amir. Sebab abang marah dengan abang-abang. Sebenarnya abang sayangkan abang-abang tu. Tapi abang tak sempat nak bagi tahu dia. Dia dah meninggal. Hani, ini gaji awak sepanjang awak jaga abah saya. Terima kasih. Awak dah banyak tolong saya. Terima kasih, Chalia.
Kalau Cik Alia perlukan apa-apa bantuan, Cik Alia bolehlah hubungi saya. InsyaAllah. Terima kasih, Cik Alia. Halalkan makan minum saya. Betul ke, Lia? Okey. Mama tunggu ya. Okey, bye. Waalaikumsalam. Papa dengar kan tadi? Papa dengar, Mama. Papa dengar. Anak kita nak balik sini kan? Tak sabar rasa, Pa. Dapat balik anak kita. Mama, Mama. Kenapa teruja sangat ni? Mama lupa. Macam-macam boleh jadi. Sepatutnya Mama berdoa kepada Allah SWT supaya dipermudahkan segala kerja kita. Yang tu sebenarnya. Ha. Apa lagi tu? Tak apalah, Ali akan balik kan? Mama. Papa nasihat je Mama. Bukan suruh Mama bersedih macam ni. Mama? Hello. Assalamualaikum, Kausar. Kalau Kobi tak nak datang, biarlah. Takut nanti kalau dia datang, jadi memang tak elok pula. Kasih datang. Sabarlah, Siti, Kak. Macam inilah. Kalau dia nak datang, dia datanglah. Kalau dia tak nak datang pun tak apa. Kakak minta Mama saja. Mama. Ma. Mama tak siap lagi. Orang surau dah nak sampai. Pukul berapa dah ni? Dekat pukul 8. Tak apa. Kalau orang surau sampai, Tina suruh diorang mula dulu eh. Mama mandi nanti lepas solat, Mama turun. Ya, Ma? Ma? Tina turun dulu, Ma.
Mama dah siap? Belum. Tapi kakak rasa Mama tak turun kot. Habis tu macam mana ni? Kakak turun bawah dulu lah. Orang suruh semua dah balik, Ma. Anis, makan, Anis. Makan, Anis. Kau tak makan apa pun daripada siang tadi. Anis tak lapar, Kak Cik. Jamahlah sikit. Betul tu, Mak. Mak makanlah sikit. Dahlah biar perut tu kosong. Kenapa orang dalam rumah ni semuanya tak faham bahasa? Anis cakap Anis tak nak. Anis tak naklah, tak faham. Sabar. Kak Cik, kenapa semua orang yang Anis sayang pergi, Kak Cik? Anis baru je nak berbayangkan semua. Tapi kenapa semua tinggalkan Anis? Kak Cik. Anis tahu Anis banyak dosa, Kak Cik. Anis dah bertobat. Anis tahu ini dukan Allah untuk Anis. Ani dah bertobat, Kak Cik. Kenapa Allah tu tak nak terima tobat ni? Kak Cik, Ani tak sempat nak minta ampun dengan Syarif, Kak Cik. Abang ampunkan Ani, Abang ampunkan Ani, Abang ampunkan